Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ini dua perkara yang boleh menyebabkan rosak badan dan melemahkan badan. Ini dalam kitab Syekh Zaruk katanya pertama jima perempuan yang sangat tua. Maksudnya di sini maksudnya di sini, oh yang tadi minum air daripada tengah malam tu kira-kira lebih daripada jam sebelah malam ke atas. Sebelah malam ke atas, belah 12, 13, jangan minum lah. Belum tu tak apalah. Yang seterusnya menjimat perempuan yang sangat tua. Tak dikata Syekh Zaruk sangat tua ni kan ya. Perempuan yang sudah putus daripada hid, yang ni mana pos lah. Yang golik kebiasaan 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas tu jangan lah. Cari yang muda sikit. Cari yang muda lah. Jangan cari yang tua sangat. Al-Nu'an-Namir tak ada masalah. Contoh bini pertama mati. Bini kedua tu kita hidup lagi, lelaki hidup lagi. Kita ni tak biasa tidur lama dah tidur dua orang, tak biasa nak tidur seorang. Ni kau saya cari sama umur. Wak namen tiko usia tua lah. Kalau muda, lelaki muda, puai tua, tak yahlah boleh menyebabkan sakit. Boleh rosak tubuh dan melemahkan tubuh lah. Lepas tu tidur waktu sangat kenyai perut. Waktu kenyai perut. Kata Ibn Qayyim. Ibn Qayyim kata, tidur kemudian daripada makan pada malam hari memberi mudarat besar leher pada siang hari kerana ia membantu penghadaman. Intaha Tib An-Nabawi. Dalam kitab Tib An-Nabawi. Itu sahaja untuk perkongsian hari ini. Hidup poligami untuk kemajuan Malaysia. Assalamualaikum.